Adanya sosialisasi administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Pemerintah Desa Taman Sari terbantu terkait legalitas dokumen kependudukan sehingga warga paham terkait pentingnya kelengkapan dokumen. Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati hadir di tengah warga Desa Taman Sari dalam rangka pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Kegiatan sosialisasi tersebut untuk memberi pemahaman kepada warga akan pentingnya administrasi kependudukan agar setiap warga memiliki dokumen kependudukan. Sudihawan, Sekretaris Desa Taman Sari, mengatakan adanya kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan, Pemerintah Desa Taman Sari mengaku terbantu akan legalitas dokumen kependudukan yang perlu diketahui dalam pengurusannya. Kebetulan ada dukungan dari teman-teman Capil dalam proses sosialisasi atau penyuluhan akte dan KTP. Terima kasih banyak atas dukungannya, karena memang terkait untuk KTP dan akte ini kan legalitas, dokumen legalitas yang harus dipunyai setiap warga masyarakat. Sudihawan berharap warga dapat sadar akan pentingnya dokumen kependudukan dan menghimbau agar warga Desa Taman Sari segera mengurus kelengkapan dokumen kependudukan. Tim Liputan, Bandung TV.